Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat para pecinta ternak dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, berkah dan barokah. Baik sahabat Tino, ini kita akan review harga sapi. Kita coba ngomong sama ini. Kayaknya ini sapi-sapinya banyak. Si Kang, tapi ini harga berapa Kang? Yang ini nih, sapi ini harga berapa nih? Ini harganya 15.5. 15.5an? Iya, berturutan nih semua. 15.500an nih. Iya. Ini ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 8 ekor. Mintanya 15.500an. Jadi di root ini per ekornya. Ini dengan ada Kang Ian sama Kang Olon, dia yang selalu eksis di pasar Jonggol. Kang Olon ini kira-kira berat berapa ini Kang? Beratnya berapa Kang? Berat Ian? 15.5. Enggak berat, berat. Apa? Beratnya berat. Berapa Kang? Oh beratnya 200 lebihan. Ah 200 lebihan ya. Ini jantan betina Kang? Betina. Betina. Ini betina. Kalau yang ini kan yang tengah ini? Yang tengah. Kang Ian berapa Kang Ian? Malah kalau satu. Kalau satu 18. 1 18. Enggak ini beratnya gitu ya. Beratnya itu kisaran 300 kurang. 300 kurang. Ini juga betina nih Kang. Ya betina semua. Kurang mah ada woi. Enggak. Bagus ininya. Sapinya. Ini juga. Nah, ini kan ini agak gede sama ini ya. Sama semua. Umur berapa Kang? Kang Ian? Sama 18. Umur. Umur 3 tahun. 3 tahunan. Nah, ini ada yang merah. Kupang. Biasa. Nah, ini kan ini jenis sapi apa Kang? Itu Bali. Jenis sapi Bali ini ya? Iya, Bali. Oh, Bali ini. United. Kalau yang jenis Bali ini berapa Kang? Mungkin 15. Harganya 15.5. Wah, songkan dikit. 15.5 juga sama ini. Seperti ini ada satu ekor sapi Bali. Harganya sama. Unyu-unyu. Kayak yang pegang ini unyu-unyu ini. Dia juga postur tubuhnya agak kempal ini. Semok. Bohai. Boro-boro hayang. Harganya sama ini semuanya root 15.500an. Ya datang langsung ke pasar Jonggol, temenin Kang Ian, ntar nomor teleponnya ada. Ini tadi belum. Sama ya. Ini yang sama kayaknya ya? Sama tadi ya. Sini. Oh, ini dari satu grup. Satu pos ini. Ini sapinya. Guna horunya siapa apa kemana? Sapi. Kita coba cari pedagang sapi yang ini. Makasih Kang Ian ya. Yuk. Sehat. Sudah. Baik sapi itu mari kita cari lagi nih sapi bakalan nggak mas sapi ini ada satu ekor sapi ya. Pak misi pak harga sapi ini berapa pak? 17.5 pak ya. Iya kajen jong tadi tanya ini itu acong dengan urang. Pak dapat pak namanya pak jelema atau pak, nomor teleponnya ada pak nomor teleponnya ada oh enggak ada ya ini jantan apa betina pak ini pak betina beranak 3 kali oh betina beranak udah 3 kali ya. Ya ini harga udah pas apa bisa turun dikit pak kurang 17 kurang dikit ya iya kurang dikit bisa turun. Ini sapinya. Jadi sahabat ini kalau ini
kerja datang langsung ke pasar Jonggol dengan teman bapaknya ini sapinya. Kang masih kan ya? Nah, ini ada ketilan nih, agak ketilan. Kang masih Kang, ini harga berapa Kang? Ya. Berapa ini? 10. Harga 10 ya? Ya. Umur berapa Kang? Harga 10 ini? 10 juta maksudnya ya? 8 bulan. 8 bulan apa 6 bulan apa 8 bulan ya? Ya. Jantan betina Kang? Jantan. Jantan ya? Ya. Ini dengan akangnya dia di ada di pasar Jonggol. Jadi dapatino bila ketemu abang ini atau akang ini kalau di pasar Jonggol tinggal tanya aja harganya berapa. Kang ada nomor teleponnya enggak Kang? Sudah ada. Oh enggak ada nomor teleponnya ya? Jadi sahabatino walaupun enggak punya nomor telepon tapi dia selalu hadir di pasar Jonggol setiap hari Kamis. Ini sapi kecil. Jenis sapi apa ini Kang? Sapi Limousin. Jenis sapi Limousin ini. Berat berapa Kang? Beratnya berapa kira-kira ini? 200 kilo lah. 200 kilo ya? 200 kilo ada. Timbang hidup ya 200 kilo ini. Harga 10 juta, umur 6 sampai 8 bulan. Dan 200 kiloan. Kalau kita cari lagi yang agak kecilan ini. Banyak. Lagi ini dia bisa nah ini teman kita nih Kang, misi Kang ini harga sapi berapa Kang? 20 juta. Biang anak 20 juta ini ya. Kalau anak ini umur berapa Kang? Ini umur 5 bulanan. 5 bulanan. Betina ya. Jadi 20 juta ini 2 ekor. Ini dengan biasa bos kita. Berapa bos nomornya, Bos? 0858 8368 8679. Main slot. Baik Kang, ini akangnya jadi bisa langsung telepon. Kan biar sahabat Tino lebih paham, lebih ini lagi namanya siapa Kang? Indra. Ah dengan Kang Indra gitu. Ya jadi yang belum tahu namanya ini Kang Indranya dia selalu langsung aja WA. Jadi harga cocok langsung angkut ya. Domba ada. Ya. Oh domba ada ya Kang. Ya. Nah jadi komplit ini Indra ini. Kambing, domba, sapi juga ada ini. Baik Kang, makasih Kang ya. Ya. Ini ada lagi Kang, maaf Kang. Ya siap. Berapa Kang ini Kang? Ini 14,5 harga mah. Berapa? 14,5. 14.500. Ini umur berapa Kang? Umur setahun. Umur satu tahun ya. Jantan betina. Apa jantan ya. Bobot berapa Kang ini? Bobot hidup ya. Iya hidup. Kira-kira? Kita lebih lah. Berapa? Kita lebih. Oh iya, cukup tinggal siap ini 200 kilo lah ya. Ini jenis apa Kang? Ini Limousin. Jenis Limousin ini. Harganya 14.500. Umur sekitar tahunan jenis Limousin. Ini masih muda nih jenis Limousin. Si anakan ini buat ini. Maaf Kang, ya. Namanya soalnya Asep. Asep. Kang Ucep. Nomor teleponnya berapa Kang Ucep? 0858 10 75 75 87. Ya. Jadi sahabat ini kalau mau beli sapi Limousin ya. Atau kambing domba juga ada ini ya. Kang Ucep nyediain semuanya. Sampai buat kurban terlebih. Sampai buat kurban ada ya Kang ya. Nah, ini juga. Kang Ucep ini dengan Kang Indranya. Ya biasanya udah pulang karena ini pasaran sapi dia masih di sini Kang ya. Iya ya. Kang masih sehat Kang ya. Iya. Coba ini lagi ada anakan sapi juga nih. Pak misi Pak, ini sapi harga berapa Pak? Harganya berapa? 18,5.
Ini harga 18.5 ini. Ini dengan bapaknya. Dengan bapak siapa namanya, Pak? Namanya Pak siapa? Dengan Pak Abus. Kalau yang ini berapa, Pak, harganya yang ini? Sama ya. 14.5 atau 18, Pak? 85. 85. Jadi 9.500 per ekornya. Tadi saya agak salah dengar 19. Aslinya 9.500 per ekor ini. Sama berarti, Pak, ini 3 ekor sama, Pak, ya? Sama. Sama ya. Jadi 3 ekor ini per ekornya itu 9.500-an. Ini. Eh. Baik, sahabat Tino, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share setiap videonya biar tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.